Siap-siap seram alfian menunggu apa racun tentunya kali ini. Ukuran pertama dari Gondrogo dilepas satu tahap Arya Aditya di masa ampuh. Apa? Arya Widura menyumbang angka pertamanya untuk Batu 1-0. Center kali ini seorang Dimas Agung. Tentunya Dimas Agung dilepas satu tahap. Masih ada Pak Widura dari dan Ali. Bila menggunakan dari Ardi Gulang menambah angka kembali untuk Bantul 2-0. Yes, kasih Gulang klik lampu kuning. Oke, kembali ke lapangan pertandingan yang diserang. Dimas Agung bisa men-center di sana dan mudah dilepaskan bola ke belakang. Resi pada Nova kebandian umpan tajam. Aldi masih dalam perlindungan Aditya. Ada di Dimas Agung pada apa? Arya Widura sudah 2 angka disumbang oleh si Ganteng. Apa Arya Widura 3-0. Kembali Bantul lewat Dimas Agung tentunya kembali melakukan set dilepaskan bola ke belakang. Resi kembali anak-anak keluar blok pemain ini Aldi kembali terputus pertahanan soal Aldi menjadikan 4-0. Bantul kembali dilakukan center ada Agung kali ini lepas Dimas lepas kembali. Apa yang terjadi hari ini resi dari seorang Naufal gagal otomatis kembali mendapatkan dengan 5-0. Dimas Agung dilepaskan bola kembali resi keluar Broko dia skupol hampir kembali ada Broko ada Hatta kembali dengan mencari seorang Hatta Arya di dua kali ini main yang cukup fenomenal di baik di kejuaraan resmi maupun di tarkaman seorang Arya Widura kali ini lepas dari Gondrogo. Ada apa dengan Gondrogo kali ini sehingga di awal set yang pertama tentunya 7-0 atas satu. Dimas Agung kali ini lepas langsung kembali Dimas kali ini juga Alfian ke belakang ada Lian Aditya luar biasa dari Gondrogo Agus 8-0 saudara-saudara kali ini dan akhirnya kembali Dimas Agung kali ini Dimas Agung lepaskan pendek saja Nova ada HP dia Spahlevi kembali Dimas Agung Ahta cantik kali ini pemain dengan potongan rambut baru seorang Muhammad Agar dan asbolkan bola sehingga dengan 9-0 kembali Patul Dimas Agung lepas kembali Tiga belas kali ini ada seorang Habib Anacar tentunya kali ini
Baik-baik didapat oleh Bato. Ketika 14 dalam 3. Hari ini ada si Jorman Agus akan melakukan serangan sampai jodoh berkali ini. Lepaskan bola kembali hampir panah terumpan mata kali ini. Reggie Octavia ada di Mas Agus, ada Ria Aditya. Masih kembali dengan apa? Kembali umpan di sana di Mas Agus. Ada kembali dua gagal. Tidak terasa
dimenangkan oleh Bandol dengan skor 25. Rabu dia ada belakang servis bola sudah kita lakukan konsentrasi sejenak berjuang dudukkan oleh Bapak Eka Prianto lepas servis ke belakang terima senal tepat sekali kita lihat sudah dudukkan pertama kali Nabil Anjar berubah skor 1-0 dan kami pahamnya Dugas ada belakang servis bola ke belakang dorong di belakang Rabu teman-teman pandai Radun Tanjung putus di atas namun dapat dieksekusi dengan baik apa dia Ura lepas servis Awila coba berapa ini keras sebenarnya apa ini Ribro dari Prato ke belakang agar masih dapat di kamar coba lakukan berhasil dari luar biasa Radun Tanjung mendapatkan oh masuk di atas saudara tidak juga dari Prato dari Tegal masuk menawa antar saudara untuk beberapa dari Prato 2-1 lepasan lagi dorong Aldi obat merah ambil mengelut dapat di kamar mencoba lagi tengah obat kali berlapis Rian Rian Tri Agus 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 Rian Tri luar biasa satu langkah ini lepas satu mengajar malah dapat di kamar keberanian selamatkan terlalu Rian Agus gagal keberanian luar biasa ada untuk dua lawan tiga persiapan Habib Al-Ajar arahkan servis ribu sektor sebelah kiri dia arahkan servis patuh-patuhkan bola sejenak dia yang sudah maju ke depan servis dalam mengatur-ngatur terima antar obat kali ini Rian oh cukup cantik dari Rian saudara melihat blok kedua tegar antara pemain Rianlah Noval dan juga Regi tadi ditaskan bola saja dan kali ini pemain Nyoman Agus saudara ada belakang servis angkat bola dia lepas keras dan membentur di net saudara keluar dari Nyoman Agus pemain asal klub Ganesh Bogota juga apa pemain dari Kabupaten Bantul ini ya kali ini sudah lepas yang sering Ali keras terima Rian coba pantai oh sudah Batur Rahman saudara ini pemain dengan tinggi 189 sentimeter luar biasa saudara jadi Rian Tri ini 173 masih jauh di bawah lepas dari perasaannya dia oh mencoba berputul lagi dorong lagi coba pantau Arya dapat terkena apa ya Arya tidak tinggi dapat dikembalikan langsung oh diamkan saja tadi oleh Regi Octavian karena mabrak keluar lapangan dan Regi Octavian yang akan melakukan servis bola saudara konsentrasi dia Regi lepaskan dari pegang lima Rian coba kali obat ke belakang apa oh kita lihat apa sobat belakangnya apa Allah itulah dari pemain Alvian Bagas Alvianto saudara dapat kembali ini bagiannya Rian Tri Aditya akan melakukan servis bola lagi jam sepuluh lakukan keras datanya ada dia coba dia pede kali ini dari ketengah tadi ukuran pemain kali tujuh lawan delapan saudara, tujuh delapan. Akhirnya akan melakukan serve.
belum juga dibunyikan yang ada oleh Bapak Eko Prianto. Wati, apa? Coba. Wohoo! Berdua saudara menonton bagaimana? Ukuran dari Nyoman Agus saudara. Kelain-kelainan Kota Jomoring Timur saudara. Ataupun Sumatera. Rata sama saudara. Ya, kita lihat. Resip yang gelang-gelang tadi dimudiatkan oleh Bapak Agus saudara. Ini pemain yang ditunggu oleh bapaknya dan terhadap Joni Setiawan hadir di sini. Ya kali ini juga selamat dan dorong lagi kepada Radit Obat ke belakang. Ya, oh berhasil semangat 3 meter. Mulai lakukan variasi yang cukup baik. Radit ya saudara. Setor muda asal kota Bangka 8 Bantul. Mereka Bantul sudah lepas servis. Dorong ke tangan. Oh, ya, dorong ke tiga ini. Begitu luar biasa komen pemain satu ini. Begitu ringan jumpingnya saudara kali ini. Oh, Radit gagal dan angka bertambah saudara 8-8-12. Ini lewat center team Dias. Angkat-angkat servisnya. Bagaimana servis dari Dias tadi dan apa yang terjadi? Tema berputar. Sudah angkat-angkat servis pula. Sudah lihat sudah lepaskan dari ke belakang. Terima oh, ayo kita langsung kita pemainnya sekarangnya tak ada di melu. Iya, seminar saudara. Kita lihat di sana. Satu. Pemain Habib Manajar saudara. Yang akan melakukan servis bola di sana. Sudah lepas servis. Ini saja kembali bola dari Batu untuk Pak. Gerak dulu. Dan menaikkan apa? Gerak dulu lagi. Hanya lagi lebar. Dia coba. Coba. Dapat di kamar Anda. Berikan obat bola. Rian. Lalu ke belakang. Serangan. Konsentrasi siapa yang akan dituju bantul-bantulan bola sejenak lepaskan dari bola berangkat kepada Rian coba rancang lagi bagaimana Nyoman Agus kecepatannya sulit untuk dibaca oleh pemain Long Pro saudara oh pergantian pemain saudara Huda Bakur ditarik keluar dimasukkan Rangga Saputra ya Rangga Saputra kali Nyoman Agus akan melakukan servis 15 langsung putar-putarlah jam 1 dilakukan telah saja bola dorong ke depan mencoba umpan jalan ini telah saja ada sekalian Radit Nova kita lihat tadi saudara sebenarnya sudah diketahui ya Radit untuk meminta dari belakang namun sayang pukulan dari Atta tadi menukik gagal melampaui net saudara dari Noko Aldi akan lakukan servis lepas keras terima serangan menyatakan pelanggaran Rangga Saputra dan ada tujuh bola poin dari Tuan Koroko 12-16 di sana kita saksikan angkat-angkat sesnya Rejo Kahwian lepas kemarin apa Oban pendek kali dapat di blok tadi Rangga mencoba lagi Oban Rangga kedua kali terbaca tiga kali masih dapat dibaca tiga kali empat Thank you.
itu perawatan sudah dua. Jangan kali lagi akhirnya tidak dikasih lagi. Kali ini ya, lupa sudah. Lupa lagi, obat di berapa? Oh, luar biasa Aldi. Serangan 3 meter dari Rangkla Pulau ini masuk saudara 13-17. Ini lewat satu pemain yang luar biasa. Lupa sudah. Di sana Rangga Saputra akan melakukan servis bola saudara. Konsentrasi dia, lepaskan tidak pada jalan. Menjadi 19-13 saudara. 19-13. Orang satu pemain Rangga Saputra yang akan melakukan servis. Kita nantikan konsentrasi. Dia siapa yang akan dituju? Lepaskan sudah. Banyak saja melebar ke kanan Opang Desa. Pukulan dari Atahul Rasul tadi untuk belakang bom sebaik tentunya saudara. Dan kini Alvian lepaskan sudah ke belakang, terima oleh lihat kebangan ini apa pelajar kenapa di blokir angka bernama menjadikan 15-19 saudara. 15-19 lewat pemain Alvian menjalankan belakang servis bola lepas sudah akhir-akhir adik kebang Jomat kembali umpan-umpan kaki sebenarnya Rian. Wow.
juga kita nantikan. Masih tertinggal satu angka kali ini anak-anak Kulon Progo atas Bantul. Konsentrasi kembali sejenak kali ini ada seorang Habib. Amnaja lepas kembali ke belakang satu sejenak Rian kembali siapa yang putar ini Rian. Keras dari seorang Rian. Rupanya ada sedikit sentuhan dari anak-anak Kulon Progo sehingga kembali berpindah bola di sana. Ada Nyoman Agus kembali konsentrasi sejenak putar-putar bola kembali kali ini Nyoman Agus. Ambil angka dan lepaskan deras satu rujukan Regi kembali lepas dia. Wingo kembali kali ini namun sayang kali ini pergerakan Rizal Nawal terbantah oleh anak-anak dari Bantul. Menjadikan 5-2 di sana. Masih Nyoman Agus kembali konsentrasi sejenak lepas tajam kali ini sayang melebar. Satu servis dari seorang Nyoman Agus sehingga kembali berpindah bola. Ada Alvian di sana lewat tempat punggung 7 dari Kulon Progo. Kembali gagal kali ini satu servis dari anak-anak Kulon Progo. Tentunya kembali bertambah angka untuk Bantul 6-3. Konsentrasi kali ini ada seorang Rahim. Ambil angka Rahim lepaskan ke belakang satu itu Nafis. Kembali apa yang tujuh kali Rahim kembali masuk perangkatnya sebelumnya dan Nafis dari sebelah kanan. Kembali menjadikan 7-3 di sana. Rohim masih sama beli nomor punggung 5 Rohim lepas kembali ke belakang keras namun sayang kali ini terlalu jauh melebar meninggalkan area pertandingan sehingga kembali berpindah bola. Ada seorang Nafis kali ini lepas kembali pada Nafis saat ini sudah sang biru kembali ompak mencari apa melambung dur kali ini ada sang Nafis kembali dia kembali berketek dilepaskan oleh anak-anak Kulon Progo lewat nomor punggung 7 ada seorang Alfian melebar menjadikan angka bertambah 7 untuk Bantul 8-4. Angger konsentrasi kali ini nomor punggung 7 dari Bantul ambil angin terlepas dan kembali angin satu rujuknya nomor kembali siapa yang 7 kali ini habis kembali satu sampai ke posisi 2 ada seorang Nafis gagal cover block dari anak-anak Bantul menjadikan pindah bola di sana 5-8. Laufal kali ini lepas dari Laufal satu dia sudah kembali umpan manja siapa yang jatuh apa kali ini kembali kata cover block dari anak-anak Kulon Progo menjadikan pindah bola menjadi 9-5 di sana 9-5 di sana kembali konsentrasi kali ini lewat nomor punggung 3 Rangga kali ini lepas dari Rangga ada Mian kembali Nafis saya kali ini melebar satu spek dari seorang Nafis bertambah angka untuk Bantul 10-5 kembali Rangga ambil angka Rangga Saputra kali ini lepas kembali pendek namun gagal kali ini membentur dari pemanah juga dari seorang Rangga sehingga kembali berpindah bola ke sana tiga Regi Cana sang pemilik nomor punggung 9 dari Kulon Progo lepas kembali ke belakang satu Rizal kembali umpannya apa Manoki keras masih terangkat dengan cukup sembarang kembali siapa dia tukangnya teket-teket kali ini dari lepaskan oleh seorang Angel melebar menjadikan angka bertambah tentunya untuk Kulon Progo 7-10 kembali konsentrasi Regi lepas pendek Regi racingnya kembali Wikwar kali ini terlepas dari seorang Dava menerobos pertahanan dari anak-anak Kulon Progo menjadikan angka bertambah tentunya untuk Bantul 11-7 ayunkan sudah ke belakang satu rejimnya dari anak-anak Kulon Progo Alfian ke belakang masih terkawal kembali saat ini ada Atta kembali menempatkan bola yang cukup akurat kali ini dari seorang Atta menjadikan angka 12-7 dan ada Raditya di sana, sang center muda dari Bantul kembali konsentrasi sejenak lepas pendek sehingga Nafis kembali umpan dia siapa kembali gagal kali umpan yang kurang sempurna dari seorang dia menjadikan 12-13-7 di sana kembali ada siapa kali di sang center mudanya lepas kembali ke belakang satu rejimnya Naufal kembali umpan api placing dari seorang yang masih terangkat namun sayang hari ini gagal angkatan dari anak-anak Obato lewat bola Angger menjadikan pindah bola di sana ada Fahledi Dias lepas kembali satu pendek resipnya kembali apa di sana kembali lepas dari Spadino
13 masih Valen Media selepas dan keterangan sendiri akhir kembali Asta menukai keras kali ini lewat posisi 2 dari seorang Asta Arya Widura 14-9 kembali Asta lepas saja Asta resinya normal kembali Winter Amin masih tersamakan berubah angka untuk jatuh bangkrut 16-20 ready kembali ayo kacau
kali dua kembali kali ini menghujam deras cover blok dua kali ini dari nama blok Bogo menjadikan 21-16. Konsentrasi kembali kali ini Ayunda sudah panjang ke belakang satu resipi Alfian kembali kembali umpan yang tidak sempurna kali ini maksudnya dari seorang Alfian untuk menyelamatkan bola namun gagal. Ada seorang Rafid kembali putar-putar bola Rafid lepaskan sudah satu resipi Rafid umpan dia berbahaya Reggie kembali melebar kali ini satu resipi berbahaya Reggie pertama akan menjelang umpan 23-16. Kembali Abel Acaca Reggie di sana Abel Acaca lepaskan bola Reggie ke belakang satu resipi melompat kembali ke belakang kembali orang semua angkatan dari anak-anak Batul sehingga kembali berubah angka untuk Kuala-Kuala 17-23 Pahlawi Dias di sana lepas kembali dari Pahlawi Dias angkatan Rohit kembali Aftal gagal kali ini dari seorang Aftal membentur dari benar maju 18-23 masih Pahlawi Dias konsentrasi kembali dari Pahlawi Dias lepas meja satu meja kembali kembali menambah angka untuk Kulon Progo 20-24 kembali sambil blogger ada Habib An-Najjar lepaskan bola Habib Resik kembali Patrol Nadi pergerakan data tertunda dari hari mengakhiri set yang ketiga dengan skor 24-20 sehingga